Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan taftahu lana abwab al-ridha wa taysir wa tughliqu biha abwab al-sharri wa ta'asir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiyul akram wal habibul a'zam al-mar'u ma'a man ahabba al-hadith aw kama qala amma ba'du. Hadratil kurama, para alim, para ulama, para masyayikh, wa nakhussu bidzikri wa ta'zim Abuya Abdul Latif Azim Al-Atiq, beliau selaku pengasuh pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah 1. Juga tak lupa pula yang terhormat dan yang sangat kami ta'zimi keluarga besar pondok pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah alladzina sami'nahum wa ata'nahum. Pun juga tak lupa pula yang terhormat dan yang sangat kami ta'zimi Ki Haji Abdul Wahid Ahmad. Pun juga tak lupa pula yang terhormat Lora Muhammad Jamali Da'i. Pun juga tak lupa yang terhormat Lora Abdul Qadir Syamsuddin. Pun juga tak lupa pula yang terhormat dan yang sangat kami ta'zimi pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini, Lora Ismail Abdullah LC. Pun juga tak lupa pula yang sangat kami hormati dan ta'zimi kepala sekolah MTS SA Al-Mursyidiyah Bapak Syamsuddin MSPD. Pun juga tak lupa pula yang terhormat dan yang sangat kami ta'zimi kepala sekolah SMA Al-Mursyidiyah Bapak Ali Ridho. Pun juga tak lupa pula yang sangat kami hormati dan ta'zimi kepala SDI Al-Ustaz Bapak Syahidi. Pun juga tak lupa pula yang terhormat dan yang sangat kami ta'zimi semua asatid, semua bapak guru yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini yang tidak bisa kami bacakan satu per satu namanya, namun tidaklah sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Serta semua siswa baik dari SMA Al-Mursyidiyah dan MTS SA Al-Mursyidiyah yang sangat kami banggakan dan cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita berkumpul di suatu tempat yang fa insyaallah penuh dengan mubarakah ini. Semoga dengan adanya perkumpulan kita pada kesempatan pagi hari ini dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai santri yang bisa mendapatkan ilmu yang manfaat serta barakah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, marilah kita lantunkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Karena berkat beliaulah kita bisa dibawa dari alam yang kejahiliaan dibawa ke alam yang benderang, yakni adanya Islam wal iman alladzi la ya'lu wa la yu'la alaih. Untuk lebih mengefisiensi waktu, kami di sini sebagai moderator, sebelum kami masuk ke pemateri, kami bacakan dulu sekilas profil beliau. Lora Ismail LC. LC itu artinya lagi cemas. Apa arti LC? Apa LC? Singkatan dari LC. Bahasa diambil dari bahasa Prancis yang artinya legend. Listen. Iya,
Baik, beliau lahir pada 16 Agustus 1992. Berarti sekarang umur beliau sekarang 2022, 30 tahun. Ini buka-bukaan aja ya. Berarti umur beliau sekarang 30 tahun, tapi beliau masih jomblo fisabilillah. Jadi bagi murid-murid yang mempunyai mbak yang agak-agak cantik, silahkan ditawarkan ke beliau. Ke saya juga. Pendidikan beliau, beliau SD di Telokoh 1. Kemudian melanjutkan ke MTS, yaitu di Al-Ibrahimi Konang Bangkalan. Kemudian beliau melanjutkan di SMA PP Al-Anwar Sarang Rambang. Beliau mulai menuntut ilmu yaitu pada tahun 2004 sampai 2007, yaitu 3 tahun di Al-Ibrahimi Konang Bangkalan. Kalau denak pas kebaya. Ya kira-kira itu. Kemudian di PP Al-Anwar Sarang, Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Mulai dari 2007 sampai 2016. Berarti beliau 9 tahun berada di PP Al-Anwar Sarang. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Saya di sini berapa tahun saya? Kemudian setelah pada 2016 beliau langsung ke Universitas Al-Azhar. Tahu Al-Azhar? Ketika cinta bertasbih. Nah, ya, yang ada itu di Al-Azhar. Mulai dari 2016 sampai 2021. Berarti beliau di Universitas Al-Azhar 4 tahun. Selama 4 tahun beliau sudah lulus S1-nya bergerlah LC, yang artinya adalah legend, seperti itu. Apa iya? Mungkin cuman itu yang saya sempat tanya-tanya kepada beliau. Dan sekarang alhamdulillah beliau sudah mulai berdakwah. Kita doakan kepada beliau semoga dipanjangkan umurnya, dimenangkan dakwahnya, kemudian dilembutkan hatinya, dan kemudian oleh Allah dijaga dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Tema yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu penguatan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berikan waktu kepada beliau untuk memaparkan tema kita pada kesempatan pagi hari ini 30 menit. 15 menit ke depan yaitu akan kami isi dengan sesi tanya jawab. Maka kami harap kepada semua asatidz, semua santri, kami harap untuk mendengarkan, menyimak apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kepada beliau dengan segala hormat dan ta'zim, waktu dan tempat kami persilahkan. 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، حضرة المكرمين، فرا علم، فرا علماء، فرا أساتذة، كونغلانكونغ pengasuh pondok pesantren Al-Mursyidiyah, pondok pesantren Najmul Ulum 1 Al-Mursyidiyah, Kyai Abdul Latif Imam, Kyai Abdul Latif Abdul Azim Imam, saya sangat berterima kasih kepada Mulyaki dan terbatan kepada Tanzimi. Juga para masyayikh, para keluarga masyayikh, para asatidah, saya ampun hadir siang hari mereka itu. Saya sangat berterima kasih kepada Mulyaki. Juga para adik-adik sekalian, saya sangat berterima kasih cinta sayangi. Saya kesokan hadir bagi areh kadintoh. Alhamdulillah kula ketika parengin amanah kintoh pas kula rabu de kadintoh, terus terang bukan dalam rangka kula perasaan kula bukan dalam rangka tutup materi, tapi kula dalam rangka ngap tidak kuruh bulan kula mulai dari kini. Nomor situng yang kida abatan kula kula ngaji. Nomor dua dak madrasah kadintoh, termasuk dua nikah guru tolengah dan kaulah. Ketika kula hadir dak kadintoh nikah beni dalam rangka pemateri atau menghakimi sampean dalam masalah keilmuan, tapi dalam rangka ngabdi kon pakona guru. Kula serius, ginang tenang, boy. Serius, kita pahala anggap bis ya. Kula pan nengalen judul nikah cik ngarte jawab kula. Padahal kula Mesir nikah tak pernah ada istilah pengukuhan, penguatan. Napan pole yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Paling saya bahas jurusan hati senikah matan, buahnya mengapa? Sanat matan suwaih berberempah, sanat sedoih berberempah, hadis suwaih berberempah, hadis suwaih berberempah, hadis suwaih sebi saya melakin apaan, hadis doih sebi saya melakin apaan. Paling menikah kita mana beri judul nikah, bi ustaz dua beri saya kecompok nikah, kurang langsung ucap. Dan kalau lo ilah bila bi kerja langsung cukup mi lagi saking ngeter kula emot dah debuna Abdul Azim nikah cerita ni kerja yuat kula oleh dia orang yang sikoh, dia orang yang sikoh. Cerita bahwa engkau cong mohon berkoncengan. Wal awal dalam beliau, wal awal yonceng pidato. Engkau cong lamba mohon berkoncengan pidato. Kecedingkan 10 kali, saking ngeterah. 10 kali beri sekone banyak. Tetapi yang beliau alami, insyaallah juga ya alami tentang kau lah. Mohon beliau orang kena setan tona ilmu nah ni keluar biasa tempeng kula. Kula kenapa nak boleh mon parlo 20 kali 1 kula kejeding ni. Dek benyang. Wan. Kita kembali dak judul ki, dak tema semangken yang kita ditoh mengukuhkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berbangsa dan bernegara. Semangken ngira yang terok dia ada bahwa kula ben sampean nikah adalah orang-orang pilihan Allah selakaran diciptaki sareng Allah nikah untuk teti khalifah nang bumi. Ana pemipah kutu kula ben sampean teti khalifah Allah di dalam bumi. Ibu menikah untuk menyampaikan risalah-risalah ketuhanan kepada Allah dalam Al-Qur'an nikah. Inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha. Sependerah bani kula ben sampean teti khalifah. Sebelum bi Allah nikah kula manusia nikah si tati khalifah bi Allah Ta'ala lastari peta berakin de langi marbi kuat tangga agama pasar akin ke kakeh kakeh senyampai aki agama nentang bumi tanda tak mampu kula ya Allah wal ardi ibu kira bumi bumi berada sana apa? Berbetok ke tanah gelis, tanah rempong, tanah anu. Ini kepong lah, ini kepong, berbetok dan ini berbetok. Anika juga tak mampu kula, ya Allah, tak mampu kula seporan.
wal jibali. Mare tak tak kelem, langit tak kelem, bumi tak kelem, wal jibali. Apa tak barin dak gunung. Anak pemi gunung, pulan gunung ni ke termasuk salah satu paku bumi mun tada gunung agoncang bumi ni kah. Bahkan bumi ni kah tetip satu-satunya pakono bumi, lombok pan cipta ki bumi ni kah. Aku lima loloh. Beri pakoh, beri gunung ni kah. Kubawa ni kah lebih lancang tempeng sekatas ki. Adika akhirnya neng-neng. Artinya punya kekuatan. Harbi Allah tak berinda. Dak gunung untuk menyampaikan risalah-risalah Allah dak di dalam bumi. Londa fa abaina ay yahmilaha. Tanda saklema. Wa asfakna minha. Du seborana. Seborana ku tak mampu. Napa? Wa hamalaha al-insan. Mun bi manusia hi kala tengenteng. Engki Allah. Dan ikre. Padahal tak tahu cek dak kena tak kira amanah kali baben. Kala kepada ke timur tengki. Tetapi kalau ben sampean nikah, satu-satunya makhluk Gusti Allah saya paringin amanah untuk nyampai yakin risalah Gusti Allah bumi. Napa beden amanah nikah? Ketika Allah Ta'ala nikah aparingin amanah untuk nyampai yakin risalah bumi, maka kuliban sampian berarti itu panin setajinah lawazim. Artinya lawazim nikah kewajiban-kewajiban selalu seputaki sarang Allah. Tapi mun anik lawazim nikah tak elakonin risalah Allah tak kira bisa tersebar. Selasih tungah nikah paling menonjol bain ki. Napa? Talabul ilmi. Napa saya sampai yakin kuliban sampian mun kuliban sampian tak kutuban ilmu nah. Percuma kuliban sampian andik sepeda motor tapi tak bisa nyetir. Percuma kuliban sampian kutuban mobil tak bisa nyetir. Maka sekocak lawazim nikah mala yatimul wajib cepon illa bihi fahuwa wajib. Setaja saya perintah sarang Gusti Allah anikah lawazim mah setajana noro. Jadi kuliban sampian anikah yakin kuliban sampian santri para khususnya anikah adalah khiyarun min khiyarin. Sampian setaja nikah adalah orang-orang pilihna Allah sebab Allah paringin amanah untuk nyampe yakin risalah. Oh, kuliban sampian nyampe yakin amanah kira lagi bere, kira ke timur ngopi, tekan deh, tedung boleh bicara ngakan bicara belajar, kepek. Kau itu bukan terlalu kepe, pandai pak, ngerok. Ini kehebatan kuliban sampian ni. Sampai setan ni, ke iblis ni, ke keton kuliban sampian. Kok paling keton ke makhluk situ? Serah, manusia. Tidak ya ada yang benar, kaki pakun. Alah kau tu sebaik. Ada yang kau selbi keton ben manusia. Tapi setan ni ke keton kuliban sampian. Luar biasa, makhluk paling luar biasa. Saking luar biasa, sampai ngeluar geluh. Akhir offset ni, tak ada meloros lagi. Pon, mungkin mengkerucut boleh. Kita adalah setarih bahwa kuliban sampian etati, eparingin amanah sarang Gusti Allah untuk nyampai kiri salah. Kalak situng contoh. Napa semangken? E dalam salah situng risalah nikah, engki kak dintoh. E dalam nyebarakin ajaran-ajaran Islam. Allah Taala sarang kanjeng Nabi nikah, jarang sekali nyampai yakin kalaban hukum-hukum secara detail. Sampian nyari nang Al-Quran. Cara nak solat tak kira makin. Kita alek saja nyari Al Quran, siapa Al Quran? Saya dari ada sampai ke budi. Anda apa kau lebih ngucap dari ada sampai ke budi? Peranlah kerana tak hafal kalau terlalu lojus. Jadi bahasannya dari ada sampai ke budi. Saya kaya bi sampai tak kira makin. Cara nak solat. Nah pada terbunuh kencing Nabi. Solu kama ra'aitumuni usolli. Lo ikut bela. Ruku. Beri tidal pada sakta sekecek dan sebagainya. Tak kebala. Tung. Dua. Ya dalam masalah jual beli misalnya. Allah Ta'ala cuma ada bu wa ahallallahul bay'ah. Allah Ta'ala kan cuma ada bu wa ahallallahul bay'ah. Wa harramar riba. Ingat kenapa baik saya halal? Tak jelas haki sarang Allah. Ingat kenapa riba saya haram? Tak jelas haki sarang Allah. Ini kata bunuh ulama. Kenapa Allah Ta'ala ini kesarang kanjeng Nabi nikah? Di mayoritas jabunan nikah pakai bahasa se global. Pola nah mun sampai pakai bahasa terperinci jelas kuliban sampian tak kira bisa ngamalakin. Mun tak bisa ngamalakin, itu usah. Kini mengki. Tapi jual beli bi sampian. Contoh, kini contoh real. Ulama mulai dari zaman Imam Syafi'i sampai mangken nikah, situng sesepakat itu masalah riba. Napa? Ad dirham wat
Ad-Darahim wa Denanir. Thank you, Pak Kepala. Cuma nikah sepakat. Lain nikah tak sepakat. Apakah pesa rupiah nikah berdiri ibanah? Apakah pesa dolar berdiri ibanah? Khilaf ulama dari lambak sampai makin. Tetapi sampian menurut kaul pendapat sepertama saya Syekh Abu Waqi, bahwa uang kertas pada bandirham bandinar, maka berarti berdiri ibanah. Menurut pendapat nomor dua, saya Syekh Abu Waqi, bahwa uang kertas, uang receh, anika tidak ribanah, maka berarti tidak ribanah. Sampian menandai obang banyak, sebab ke bank abu duk, kalah tak masalah. Beli sepeda, ketahu kebun lepas. Itu tidak terima. Nah, menurut pendapat nomor dua, si anikah minangkan apa? Ikhtilaf nikah minangkan apa? Salah satu rahmat kusya Allah dan betan kaulah serang sampian saja anikah, sehingga kuliban sampian tidak, apa bahasa Indonesia nah, tidak terikat, tak terpekot di masalah syariat. Cina bangki. Sampian asolat, kadang mikir gula pada mikir kia. Asolat di masjid, ini kan suku cek banyak ya dek. Beri saya pelkot beri senten. Tangi. Mungkin beri saya pelkot kalau kerapalan kriking cek pandang, itu tak bisa pelkot. Air jeng manjing dek ni. Beri saya kerana ibu tedung senika. Ani kau lama mulai dari lambak sampai makin hilaf ulama. Sampian menurut saya terbuat wajib pelkot berarti loas, loas asolat dah. Menurut aku saya tak wajib pelkot berarti as. Asa, ikul yubi wa umayroh nikah pada pendapat sejak keton kuluban sampian bahwa orang apa yang nikah tak wajib anggota spetok nikah tak wajib setting dari kedua tangan, kedua toot, kedua sokoh. Lo penyeting nikah tak wajib kejadian kempang nikah. Anapa? Pernah kecepon kelak beli kelak bahwa apa? Bahwa Allah Ta'ala sedang kanjeng Nabi nyampai yakin agama nikah kalau bahasa global anikah sebagai rahmat Gusti. Kusti Allah, mana sampai kepada rinci ada belum sampai. Melarat siapa aja kan? Kini mengki, ki jelas ni kan? Pon, semakin mengkerucut oleh, jelas ki? Semakin mengkerucut oleh, kuliban sampian nikah semakin dihadapkan dengan banyak sekte, firqoh kelompok se keluar dari madhab-madhab ulama salaf. Bikule kalau asyik tunggu contoh paling terkenal Indonesia nikah sampai mungkin sampean ben kula nikah hafal kenyaman ustaz. Situng Wahabi. Wanika masyhur nikah. Ki saking masyhur anika sampean muka YouTube. Sekeluar Bani Ayu Ting Ting langsung nikah. Kajian sunnah. Yufi TV. Ki Faidah TV. Mau enggak nikah sekeluar. Maka kula ben sampean ternyata semakin di era digital nikah benar-benar menghadapi apa? Satu sekte yang ada di hadapan kita nyata, nyata. Sampean menenang ikan toh saya. Ada apa mik saya? Karena ikan toh nikah bisa dibilang tada Wahabi nah. Cek lebele si Wahabi setting, tak salah lebele. Tak kok serang lagi. Ti mun sampean ke kota sekoni aki, ke kota, ke Solo, ke Surabaya. Sekoni aki kota, maka sampean enggak usaha kepikiran menulis terakhir saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Langsung nyentar ya Ustaz. Nabi tidak pernah mengajarkan. Kenapa sampean saya jawab lagi? Mungkin boleh tak bisa jawab ki. Susah lagi mungkin boleh. Jadi aneka benar-benar nyata ki. Benar-benar nyata. Maka apa yang harus kita persiapkan? Saya setonah kuliban sampean nikah sudah melakukan banyak persiapan dalam alaban sekte Wahabi ini kah? Tanpa kita sadari. Sampian mulai dari lambak, mungkin mulai sampian nikah balik, sampian menyadari bahwa kiai nak kuliban sampian menabila setaran asolat, zikrah, banyan saja, sejahar, penyaring. Kini bangki. Nah, ini kan lebih besar dari dalil. Cepun kiai, pokok tang kiai dah iya. Nah, ganda nih, kemereng matur. Muntah hafal dalil ki dah nikah. Mun sampean hafal dalil lah ki keluar dalil. Jadi nikah merupakan salah satu napa? Pengukuhan, penguatan dalam napa? Menjalankan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Napa? Ahwal-ahwal para ulama, ulama salam. Orang Wahabi nikah dan nikah. Pon. Sampean ben kula nikah menabi muka situng kitabnya mana? Masalah anu akin ki aneka Pak Kepala ni seorang mana bisa lah. Pada kitabnya mana Adabul Bahthi wal Munadharah.
Singarangnya mana? Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Ini termasuk pakar lughah ki, pakar adab Mesir. Wafat mpun nika Muhaqqiq Ibn Aqil sampean mon ninggal ningale Muhaqqiq Muhaqqiq kitab-kitab lughah nika pasti Muhyiddin Abdul Hamid akan orang alim ungku. Yang mana kitab nika Adabul Bahthi wal Munadharah. Di dalam kitab nika disebut takin dak nika. Bahwa salah satu cara menghadapi rival kita, lawan debat kita adalah apa? Satu akidah, satu pemahaman dan satu tujuan. Kulah misalah ingin mudzakarah berdebat dengan Ustaz Abdurrahman. Satu akidah, apa? Satu pemahaman, satu panutan, tinggi, satu agama, jelas, nyaman nih kan? Polan misalah kula kalah, kula salut, kula ambu, ongki, sampian bener. Mun kula menang, ongki, sampian bener. Tapi mun Banu Wahabi ini kan lain cerita. Jadi ada bulbahti wal manadharin, lo yang kuy mungkin Banu Wahabi ini kan. Kenapa? Situng manhajil akar lain. Masa lain ki? Cing pada Islam ini kan? Ongki bener pada Islam ini kan? Contoh situng. Sampian ninggalin kitab Nab'afain, mulai dari zaman serah tabi'in, tentu. Zaman tabi'in ini kan? Sepakat sampai semakin bahwa hadis dhaif yu'malu fi fadailil a'mal. Bahkan terbuna Imam At-Tibrizi ini kah? Yu'malu hujjah. Tetapi itu hadis dhaif ini bukan hanya fi fadailil a'mal, tapi tetapi hujjah. Bisa ya malakin sebagai hujjah. Benbenya ini kah? Sayang kubi ulama fil ibadah di wal ahkam. Tak cuma fi fadailil a'mal, fil ahkam, halal haram mereka. Luar biasa nama tanya. Aneka ulama angkulah mulai lambat sampai semakin. Wahabi, dalam Wahabi hadis dhaif itu tidak boleh, karena hadis dhaif itu kada nih kemun biasa saya jawab tadi enggak nih, tidak boleh karena hadisnya hadis dhaif sama dengan hadis maudhu. Tu kula ban sampean mun ningali kaya dak nikah mau putu nih orang kasar ke orang Wahabi nih. Orang Wahabi ini kak benita oning, tapi para ingin buta hati Nabi Ustaz Allah. Kemango nerok Imam Syafi'i ben Nabi. Nah, enggak nikah orang Wahabi. Yang mana nerok Nabi? Cik Imam Syafi'i manusia. Kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Tak usah kembali ke Imam Syafi'i. Sengajarin. Cik ma'anani innamal amalu bin niyanikah. Ay sihatul a'mal. Atau kamalul a'mal. Ini kan dari seerah. Mun tak lebat para ulama salaf. Jadi kuliban sampian nikah. Dasar ni cukup. Dasar kuliban sampian cukup. Kari kuliban sampian. Napa nang ngebang labang? Napa masuk ke dalam? Napa nang ngebang labang? Kita jangan ngaji. Kita ngaji. Pan mari. Kita tak tahu. Kita bisa ngaji. Lek lupain. Atau mau boleh seminggu? Seminggu ada. Ini ketahuan ni nikah. Orang yang saya ngak nikah termasuk khiyarun min khiyarin apa? Khiyarun burung mereka benih min khairin. Aku lihat sampean ni kak, mun ada badan orang Wahabi, ane kan kicung kelaran akal ni, kicung kelaran akal. Kenapa? Pola leman hajat pita, manhajat pita. Saya rak kuruna Wahabi ni kak, kulo atungi kuruna kula, kuruna kula ban sampean ni kejelas. Coba ni kak, dengar sebut tak kina. Dari tahun 200. Imam Ali bin Al-Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik. Okay. Terus tahun 300, Sila tahun 300. Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Umar 400, Sila. Abu Hasan Asy'ari, okay. Dan Abu Mansur Al-Maturidi. Anikah tahun 300. Tahun 400, Sila. Abu Bakar bin Khatib Al-Baghdadi, Imam Ad-Daruqutni. Sekarang napa? As-Sunan Ma'rifatu Sunan wal Ahkam aneka 12 jilid esenah hadis-hadis suto aja sebedah nang madhab Imam Syafi'i. Sampai ada Imam Al-Juwayni ini kah? Cek saking kata ada Imam Daruqutni, maka Imam Syafi'i dia banyak elang dari lah. Tapi kumpul lagi Imam Daruqutni. Kaja alim mana kau kuliban anu ni? Alim mah ulama kuliban sambian. Mencing orang Wahabi, ane kau kuliban ya baik baik. Cuma cian pon Wahabi ini kah? Kalau pengajian sunnah ngaji sehari sudah bisa membedakan mana bid'ah mana sunnah. Sir tak cermat lagi. Cermat kuliban sampian nika. Artinya giro agama nika
Kalau ban sampean nikah tak usah terpinter ongku, lo usah banyak dalil. Ninggalin kajian orang Wahabi nikah. Jangan oli congkot lagi, jangan oli ya, minta oli. Tahun 500 serah. Imam Ghazali, termasuk Imam Abu Bakar Al-Baghdadi. Terus termasuk serah Abu Bakar Al-Baqillani, itu masalah tauhid akidah. Tahun 600 Imam Nawawi. Terus Imam Al-Kaikaldi At-Tibrizi. Tahun 400 Imam Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi. Terus serah boleh. Banyak kalau. Tahun 800 Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Iraqi, Imam Qutbullah. Tahun 800 Imam Asyuti. Terus Imam Zakaria Al-Ansari. Tahun 900 termasuk tahun 900 ini kesambung ki. Tahun 10 serah Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus Abu Zakaria Al-Ansari. Tahun 11 Abu Ali Mulla Al-Qori. Ini ke muhaddis mufassir nih. Tahun 12 serah. Tahun 12 sekarang hayatus sahabah serah Al-Imam Waliullah Ad-Dahlawi. Terus Al-Imam Az-Zabidi Senyari Ihya sampai 12 jilid. Kuluman sambian ngara oning sambal otok kulam mbak. Bahkan mokot diman ngana apa tak oning. Tahun 13 serah Al-Imam Al-Baizuri. Tahun 14 ki kurna kulban ban sampian ban kurna kurna sampian serah punya mulai dari Mesir sampai setajenah Timur Tengah ni. Tebuna kanjing Nabi ni kah? Anika setajah situng pemahaman. Ikhtilaf ni sekoni tak sampai merusak da akidah. Setajah mengatakan bahwa hadis dhaif ni kah yu'malu fi fadail amal bahkan hujjah. Cepon kulo kala Al-Imam At-Tibrizi ni kah sampai noles esenah 2500 hadis dhaif anika ikabai hujjah sareng ulama. Semangken sampian Nur Awhabi napa ulama segala kesa. Cekok takok. Mun sampian Nur Awhabi sampian berarti salah guru. Salah somor. Sampian ben kula salah somor tak ngiding bertah bahwa ulama dari lamba 1400 setejah ni kesepakat. Kelia napa ten ngiding ajang Wahabi ni. Kelia merengis sebelum sampian. Pole orang Wahabi ni kenapa? Ah, betapa kuliban sampian. Senomor dua ki, contoh senomor dua mungkin. Dalam masalah ki aslina adalah setara setaja. Anak kan lenya mana pengukuhan ki? Anak yang kulakan istifadah dari sampian bahwa kurun kuliban sampian ni kesetaja nikah adalah nyambung dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa saya cari kuliban sampian? Misal contoh, sampian ngaji tambihul ghafilin dak Kak Latif, dak Kiai Abdul Latif, misal. Maka metode mengajar beliau nikah adalah metode saya ceraki kuruna. Emekka. Tabata. Kuruna oleh dari kuruna. Metode apa dah? Kuruna dari kuruna sampai dak muallif. Muallif oleh dari kamah, oleh dari hadis istibat ahkam. Tetapi kuluban sampian tidak usah ragu bahwa kuluban sampian nikah termasuk kelompok ki, kelompok firqah seinsyaallah masuk dek petong polo telok senomor situng kuliban sampian semasuk surga selain lebat ke neraka termasuk Wahabi. Kenapa? Polan Jepun belajar sunnah sehari sudah bisa membedakan mana bid'ah mana kelihat yang penting pon mungkin kurna kuliban sampian jelas semangkin kula kenapa kula mi lebih bahas nikah tangki. Mi lebih bahas nikah. Polan anik ke saya bekal jelas bekal ia hadapi sampian. Jelas nikah. Tiga tunggu saja waktunya lagi. Pasti nih. Mungkin dari saya ke Wahabi. Wahabi nikah lahir paling ada anikah awal abad 11 Hijriah. Nang India. Anikah mendabuna Imam As-Sawi, pengarang tafsir Sawi kesadabu bahwa Inajid emak nikah bedah sekte firqah sematen orang. Semakin semakin nikah bedah kitabnya mana? Syuhul Qattal. Syuhul Qattal. Ana apa mi kaca? Syuhul Qattal nikah esennya apa? Esennya di dalam nikah adalah nyaman para ulama Wahabi yang membantai ulama-ulama dan orang Muslim yang ada di Saudi Arabia. Ngeri napan ten nikah. Setajah orang Islam setak norok pemikiran Wahabi, Wahabi ini. Ini masalah kalau Wahabi, ada kusah-kusah Wahabi ini. Sekitar tahun 12 ini kah?
anikah setujenah orang Islam sebeda Saudi e bantai sebini e perkosa artana e kala romana yoper. Anapa? Karena versi mereka kuluban sampian nikah kafir, kuluban sampian syirik. Gara-gara apa? Atau wasulan. Amoloten, ngerem tua, ngerem yasin, belen sebagainya. Kerja nikah. Cuma sampai derena nikah dapat de koncong betes de atas mata nasoko. Pembantaian nikah. Si kuluban sampian semakin mungkin ki terpengaruh de aliran Wahabi nikah. Kuluban sampian berarti lakar na'udzubillah terselamat teh menteri cawakinah kuluban sampian berarti lakar benar-benar salah somor. Somor kan tu banyak mungkin bahkan boran lagi. Cek sampai sarannya lo sampian. Kan tu banyak hi. Masyaikh kan tu luar biasa, luar biasa. Sampian nyelok ah ilmu na apa-apa ibadah kan tu. Hi. Kerja ilmu kebe nuklir napa nika tadak hi nangan. Insyaallah untuk dimudi. Dan nika. Serah pelopor pertama nah Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul bin Abdul Wahab. Pon kulo lo cerita banyak tentang ni. Kemudian lasarannya nikah munculnya mana? Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani, orang Albania. Nasiruddin Albani nikah termasuk salah situng tokoh utama dalam urusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah hebat Wahabi, hebat Wahabi. Orang Wahabi nikah sampian nyari percetakan ekam abai. Ekam abain dicetakan dari tahun 2000 hi. Dari tahun 2000 sampai mangken ekam abain sampian pasti nemu tahkikan hadis seteja aneka adalah Nasiruddin Albani. Ana pemik Nasiruddin Albani karena versi mereka Nasiruddin Albani ini adalah mujaddid. Pembaharu. Orang mereka nak pulang bak nikah Islam bilu akhirnya peloros. Pemikirnah pada ban ideologi ini kan pada ben Muhammad bin Abdul Wahab. Sahih Bukhari mah anika sepakat mulai lamba sampai semakin ulama sepakat bahwa ashahul kitab ba'da kitabillah adalah sahihul Bukhari summa sahihul Muslim. Anika ulama sepakat saja. Tapi cepon Nasiruddin Albani ini kah? Dalam sahih Bukhari pada hadis dhaif, dalam sahih Muslim pada hadis dhaif. Cermat tak cermat ni. Kuluban sampean Saudi man nyaman pulang ba'nika pah orang kipuru. Tedes kena betebak kipuru tedes. Pah ni kese tetap kadang kuliah nikah ngelak jurusan hadis lakaran bukan berangkat dari tero ihya'u kalimatillah tapi tero ala benar yang Wahabi ini tero kadang ini kemuncul dalam perasaan kuliah peran ni sekonik hadis ni sekonik apa? Ayat Al-Quran maka kuliah sampian tore sampian ini sebagai khiarun min khiarin peran lakarlah sampian pasti pasti sampian saya peringat amanah sebutkan pasti Allah kerokan semontuk anika saya peringat amanah untuk nyebarakin risalah empat jangan ngarak jurusan teknik betak kare oning artinya tujuan teknik di sampian ipalaban dewan Wahabi coba mendeman rumus apa rumus cahaya berumpah kecepatan cahaya mah enggak nih kedeki thank you pon anika dalam surat hadis bukan hanya itu Nasiruddin Albani nikah esena kaitu penikah apa suan apa suan kulan di kitab nikahnya mana al-fiqhul albani bainal hadithi wal fiqhi al-fiqhul albani bainal hadithi wal fiqhi aneka tulis ni dalam nikah kan karo apa suan Imam Syuti siapa suan Imam Syuti juga adalah ulama kita tahu sekali dalam masalah hadis Imam Ibn Hajar siapa suan ajwa termasuk anak-anak ini dalam masalah hadis sir sita cermat. Kalau kuluban sampian cermat beri luan di ilmu, kita bisa cermat kaya. Maka dari nikah kuluban sampian minimal ki, minimal kuluban sampian misalah kuluban sampian ni kita bisa untuk tafannun itu dalam sejarah ilmu ni kalau karan melarat, maka ngalak situng sekarang sampian bisa tadi ahli itu dalam situng fan nikah. Misal sampian itu dalam situng fan apa? Fikih misalah. Fatul Qorib ni balik kata hidungnya mon perlu. Kerja cai ini ser, mualifah. Pemarin nikah Fathul Qorib nikah. Ada kesampaian berarti anda situng dasar dalam urusan fikih. Tak kira sampaian, mohon baik sampaian. Anu terus kula nikah. Otak nikah kula lumayan. Otak kula nikah kuat. Jadi kebik kula nikah fikih, hadis, tafsir,
Balagoh, mani, filsafat, akidah. Ani ke bihul belajar kapi. Haram, haram. Haram ngambeng kapi kaya. Lo kada sebentar. Tak kada bisa sampean, tak kada bisa. Kula beni. Beni kula kar beni pangeran ki. Jang saya tarik. Kita coba poin, mun tak ngambeng sampean. Kancanan hafal Fathul Qorib sampean ki ngambeng. Tak kada bisa. Kenapa? Orang kula ben sampean ni ketiba na tiba-tiba orang ingat terlalu cepat tangki. Terus secepat, terus oleh banyak. Cepat, biasanya apa? Ratoran. Mulai-mulai ke pasar. Kan kenapa nih ke bu? Kan udah bolo nih. Turun asaan. Lekan tiba nabaran. Padahal cuman tak ilmu ta'alim napa? Watuli zamani. Ini kerukun orang nyari ilmu. Watuli zamani. Ki nabar huluban sampian. Sejak bisa saja ngarah. Padahal ilmu nih ke ilmu. Jan etabeng. Jan ketelak huluban sampian sejak butuh. Kula lambat. Ketika aku lulus dari sarang nikah, kula aromasah bahwa pengetahuan kula dalam ilmu fikih terus terang ki, kula nikah aromasah. Ki kula sadar nih bahwa ini kan ada kesombongan. Wallahu a'lam, ini kesombongan apa teman? Tapi kula menyadari bahwa bejuri nikah sudah cukup. Bejuri dan i'anatu thalibin sudah cukup untuk neng ikan toh. Tapi pandepak ke Mesir teman cok, kula pun sampean ke teman cok asli. Orang yang sampai semangka nikah nyarain Sahih Bukhari sampai 12 jilid, sampai 20 jilid, 40 jilid. Ini kebada odi orang yang makan. Orang yang nyarai tafsir sampai semangka, sampai sepita jilid, ini kebada odi sampai semangka. Melok teman jauh, aku lupakan sampai antara. Mau teman jauh, kita sampai cuma mencoba lain, siapa aja ngaruh. Ini aku lupakan sampai. Makanya wafau kau kulidhi'in ilmin alim. Aku lupakan sampai, jangan mentang-mentang. Engkau riba, Ustaz. Engkau ada pintar, engkau ada Fathul Qorib. Aduh, jadam, jangan mana. Okay. Becek kau cana cek lah, pembilu. Becek kau cana cek gak bang? Cek gak bang? Gak. Sampian orang masa alim, kibar di atas sampian. Orang yang senang, ada maunya nak kesah. Jangan-jangan kesah. Lebih tahu dengan sampian. Jadi kau lebang sampian tak boleh som? Tak boleh sombong. Kecuali kering Wahabi, pesombong sampian tak nak. Kenapa? Untuk menciutkan mentalnya orang Wahabi. Tak napa nih. Pokok untuk Wahabi juga, aduh. Clear kapi rasa. Jadi kan kula ni kak kebay YouTube kula. Tinggal tau sasok prek kula kan karongin ngocak dia. Ayat kebay YouTube, cang tiuping perasaan kula. Lah kera ala benda pendapat Wahabi ni. Pan muka YouTube, Wahabi. Lah cermat boleh. Muka boleh. Dan akhirnya kula sen kesah kebay video. Aduh, banyak agen tuh. Cermat beri ya akhirnya. Saking pekel. Ini ke dalam penjurusan hadis, kenapa? Boleh boleh. Muhammad bin Nasruddin Al-Albani. Bedahnya mana kitab nikah? Al-Akhta Warudud. Ki, karangah. Kimpon. Habibullah Al-Azami nikah orang India mah. Anikah aku duan kitab Akhta Warudud nikah. Ding Albani sampai 7 jilid, anikah bertentangan, ikan tong ucak dhaif, ikan tong ucak sahih. Albani nikah kitab nikah. Ikan tong ucak sahih, ikan tong ucak ngocak do'if. Pada benar ulama, ini menunjukkan bahwa akanlah Albani ini, kalau tak bisa, yang kuih tak bisa yang dalakin. Pon, titik. Kesimpulnya, bahwa orang Wahabi nikah, nyata di depan mata kuluban sampian, di depan peninggal kuluban sampian, maka kuluban sampian kutu benar-benar rajin idlem, mempersiapkan alaban sekte-sekte sekeluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Kuluban sampian nikah, termasuk sawadul a'zam, saya sabda aki sering kanjeng Nabi Muhammad SAW. NU nikah, pada ben akidah Al-Azhar Maroko, Syria, Sudan, Yaman anikah pada saja. Ulama ini kekiburu nikah adalah ulama panutan mulai lambak sampai semangkin anikah panutan ke nikah ulama ke kiburu kaya maka berarti apa? Kuluban sampian termasuk sawadul a'zam tak usah berimbah antara kuhabi, antara kasih atau usah kuluban sampian lepas termasuk kelompok paling banyak pasti kuluban nikah termasuk pada ijalan sepender pon senomor dua. Anikah paling kali tolong menit nikah. Tinggal sekon nikah ini. Senomor dua masalah maulid. Masalah maulid nikah. Orang Wahabi ini kalau gelem. Padahal sabuna Imam Ibn Abbas. Dalam tafsir ki Ad-Durul Mansur ki. Fit tafsir bil maksur nikah. Masih baca maksur nikah. Tafsir kalaban para pendapat para sahabat. Kul bifadlillahi. Kul bifadlillahi wa birahmatihi. Fabidhalika falyafrahu. Fabidhalika wa birahmatihi nikah. Dabuna Imam Ibn Abbas adalah apa? Majiu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abalik kala lawazim
mun kuliban sampian sareng Allah perintah untuk bunga atas kedatangan Kanjeng Nabi, berarti sejak kelahiran Kanjeng Nabi nikah kuliban sampian epakon bunga. Di dalam mengekspresikan kebungaan nikah ulama tapi tema. Kul Sunda, Jebah, Meturah nikah lain. Mun reng Jebah mun asal ka kiai nah sampai arangka. Engki bade sakala atang sana. Bade sedak nikah ki bade ya. Ken cek toro sini. Ki. Teko itu bibi kalat pisan. Tapi dalam mengekspresikan kebahagiaan atas kedatangan Kanjeng Nabi tapi tahu tu dalil nikah. Cari ngan anya menaat. Engki jelas nikah. Tapi ngereng kuluban sampian dalam mengukuhkan nikah tidak cukup ada sarde adab, tapi kutu ada sarde ilmu pengetahuan. Dalam macara nah penuhi rukun-rukun nyara ilmu. Ngibah kitab, ngibah buku, ngibah pulpen. Jak ngibah kitab, tak petang ibah pulpen. Atau ngibah pulpen, tak ngibah kitab. Tada fitnah dan ngajinah para jin. Jin nikah, tada fotokopi, tada percetakan. Tadi mau ngaji kerokin gini ngajin. Serakin ini ngejok-pojok, kita dong. Nikah Dabi Tanah. Sampai kuluban sampian termasuk generasi jin. Jadilah generasi ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Kuluban apa? Belajar kuluban metode sepender menabi bedah kemang-mangan. Napa saos atanya dak para masyayah. Men sampian mang-mang dak bencana. Masyayah nikah selalu siap 24 jam. Bukan hanya dalam masalah keilmuan, tapi dalam masalah atuaki kuluban sampian saja. Moga-moga kuluban sampian saja nikah termasuk tati orang seloros, sepakem, seistiqomah dalam urusan agama. Lebih dalam urusan menolak sekte sejak cubang yang kira itu sekte Salafi Wahabi. Mungkin sekali itu saya bisa dan kalau sampai yakin menabi pada salah lopot, saya salah pemenderaki, saya pender tak usah salah lagi. Cukup sekali itu dapatkan kaulah. Ihdinas suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu kepada beliau. Masya Allah, penjelasannya, pemaparannya sangat bagus dan sangat baik. Kemudian saya simpulkan beberapa poin yang disampaikan oleh beliau barusan. Bahwasannya dari depan beliau menyampaikan bahwa kita sebagai manusia ini adalah seseorang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariat Islam yang muncul dari Allah SWT lewat Al-Quran dan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga Allah SWT itu menyampaikan di Al-Quran dengan memberitahukan syariat itu bukan secara detail, tetapi beliau Nabi Muhammad dan langsung dari Allah SWT adalah menyampaikan syariat ini secara global. Tujuannya kenapa? Karena itu adalah merupakan rahmat kepada kita sekalian. Dan kemudian untuk memperkokoh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau memberikan bahwasannya tip, kita harus belajar dari manhaj salaf yang benar, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak perlu ragu bahwasannya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pas kita anut sekarang adalah As-Sawadul A'zam yang benar yang disampaikan oleh beliau barusan. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasannya ada memang aliran-aliran sesat. Yang beliau sampaikan barusan adalah aliran Wahabi. Yang dikatakan ulama Wahabi adalah beliau Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada sekitar abad 11. Kemudian dilanjutkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Bahkan kata beliau barusan ada pembantaian pada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah di India pada tahun 2000, pada tahun 12 abad. Karena kenapa? Ya di Mekah. Pembantaian di Mekah pada abad ke-12. Menyangka bahwasannya orang yang bertawassul, orang yang mengadakan maulid Nabi, orang yang berihda kepada orang yang sudah mati, itu dianggap syirik, dianggap kafir, dan halal darahnya. Allah, Allah. Dan kemudian beliau juga memperkuat dalil maulid bahwasannya di dalam salah satu kitab tafsir dijelaskan dalam firman Allah SWT, Qul bifadlillah wa birahmatih. Penafsiran dari Abdullah bin Abbas bahwa wa birahmatihi itu adalah maji'u Sayyidina Muhammad SAW adalah
dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita adakan sekarang Maulid Nabi di berbagai macam negara adalah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an yang datangnya adalah daripada memperingati karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada bulan ini. Urusan kita memperingati Maulid dengan bahagia gimana dan gimana itu alasan adat berbagai macam adat di Nusa Tenggara ya. Seperti itu. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, saya simpulkan dari penjelasan masih banyak yang tidak bisa saya sampaikan, mungkin cuma itu. Semoga kita tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita membawa Islamul iman dari manhaj-manhaj salaf sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Kami sampaikan kepada beliau. Mungkin akhirnya takut ada perkataan. Cukup mungkin ini. Cukup karena setelah ini masih ada mahalul qiyam dan fi hubbin nabi. Akhirnya dari kami wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla mal laiba fihi wa ala wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.